the baby with Laura. I didn't want to dilute the gene pool. We're not going to get bored. You're going to make me a daddy. No. All right, you can have the ice cream. Sebelum melanjutkan menonton, alangkah baiknya buat kalian yang belum nonton film Buried Alive pertamanya, kalian bisa tonton filmnya terlebih dahulu yang rilisan tahun 1990, teman-teman. Karena tentunya film pertamanya tersebut saling berkaitan dengan alur cerita film yang akan Mimin bahas kali ini ya guys. Jadi supaya tidak gagal paham dan tidak bertanya-tanya lagi siapa, di mana, dan bagaimana, terkhusus buat kalian yang belum nonton film pertamanya, silakan cek link filmnya di pin komen di bawah ya teman-teman. Dikisahkan sejak film pertamanya, di mana Joanna dan selingkuhannya masih dalam keadaan terkubur hidup-hidup di dalam tanah bekas Clint, sehingga Sammy mengetahui hal itu menyarankan agar Clint segera meninggalkan kota untuk meninggalkan jejak perbuatannya itu. Dan saat ini Clint Goodman telah menjalani kehidupan menyendiri di tempat lain dengan nama samaran Michael Hayden, sementara semua orang di kota percaya bahwa Clint sudah meninggal dan berada di liang kuburnya. Meskipun selamat dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Joanna mantan istrinya, namun Clint menderita masalah kesehatan yang cukup serius akibat efek racun yang sempat merusak sebagian organ dalam terkhusus jantungnya. Sepuluh tahun kemudian sejak peristiwa itu, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Laura Riskin, seorang karyawati yang bekerja di sebuah salon kecantikan. Dan perlu diketahui bahwa Laura ini adalah keponakannya Sam. Namun sangat disayangkan, Sheriff Sam yang dikenal jujur dan bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai salah satu oknum penegak hukum, dikabarkan baru saja meninggal dunia. Dan saat ini jenazahnya sedang dirawat di rumah duka sebelum nantinya dimakamkan. Sehari sebelum pemakaman Sam, Laura mendatangi suaminya bernama Randy Riskin yang saat itu sedang berada dalam kapal bot yang sedang sandar di dermaga tepi sungai. Perlu diketahui bahwa Randy memiliki sebuah kapal bot berukuran kecil, di mana kapal bot itulah yang menjadi bisnis usahanya untuk disewakan kepada para pemancing mania yang membutuhkan kapalnya itu. Setelah memberikan bekal makan siang untuk suaminya, Laura mengajak Randy untuk ikut menghadiri pemakaman sang paman esok hari, di mana upacara pemakaman itu sangat berarti buat Laura, karena tentu saja mendiang Sam merupakan salah satunya keluarga terakhir yang dimiliki oleh Laura. I'm the only family he has. I really gotta go to that funeral? Yeah, he's my uncle. Di tengah perbincangan, Randy tiba-tiba mengajak Laura untuk menunjukkan sesuatu. Dengan sangat bersemangat, ia memperlihatkan sebuah kapal pesiar pribadi yang diketahui selama ini sudah mengelilingi lautan di seluruh dunia. Dan saat itu juga Laura mengetahui apa maksud dan tujuan suaminya, di mana Randy mengusulkan akan menjual kapal bot mereka, lalu dengan gampangnya mengatakan bahwa dia akan membeli kapal pesiar itu. Merasa bahwa ide suaminya itu adalah sebuah ide yang konyol, Laura hanya tersenyum dan pamit kepada Randy untuk segera berangkat bekerja, sembari berharap suaminya itu bisa ikut dengannya besok hari ke upacara pemakaman sang paman. Why are you showing me all this? Because it can be ours. Oh yeah? Maybe someday. I'm gonna go back to work. Thanks, honey. It means a lot to me that you're coming tomorrow. Di keesokan harinya digelarlah upacara pemakaman Sam. Di sana Laura yang ditemani oleh Randy suaminya tiba-tiba melihat seorang pria dari kejauhan yang cukup mencurigakan. Pria itu mondar-mandir di tengah makam lainnya, tak henti-henti mengarahkan pandangannya ke acara pemakaman Sam yang sedang berlangsung. I'll be safe from all wrong. I am weak. Setelah acara pemakaman Sam selesai, Laura yang baru saja akan segera pulang meninggalkan lokasi, tiba-tiba melihat pria asing itu berjalan menghampiri makam sang paman. Penasaran dengan pria itu, Laura pun meminta suaminya untuk menunggunya di mobil, untuk kemudian menghampiri pria tersebut, yang justru segera pergi setelah mengatakan bahwa kedatangannya di sana hanya ingin memberikan penghormatan terakhirnya sebagai sahabat lamanya Sam. Excuse me, do I know you? I'm Laura Riskin. No, I don't think so. I knew Sam a long time ago in another town. I just came to pay my respects. Pleasure to meet you, Miss Riskin. Beranjak pergi meninggalkan Laura, pria misterius itu lalu berjalan mendatangi sebuah makam dengan batu nisan bertuliskan Clint Goodman. Dan pada akhirnya diketahuilah bahwa pria ini adalah Clint Goodman itu sendiri, sosok pria yang selama ini sengaja menghilangkan jejaknya setelah membalaskan dendam kepada istri dan selingkuhan istrinya itu.
Di keesokan harinya, Laura dan suaminya didatangi oleh pengacaranya Sam, di mana sang pengacara memberitahu Laura bahwa Sam memiliki sejumlah saham senilai $250,000 dan uang hasil dari pembelian saham itu diserahkan sang paman kepada Laura sebagai ahli warisnya, sekaligus seekor anjing bernama Duke yang merupakan anjing kesayangan Sam setelah ditinggalkan oleh Clint Goodman. Annie bought a couple hundred dollars worth of stock. That stock's now worth about $250,000. As the only relative, Laura, Sam left you his entire estate. What? You're kidding. Certainly not. Yes, there is Sam's dog. That old Rottweiler? Namun ketika mendengar informasi tentang harta warisan tersebut, Laura justru terlihat sama sekali tidak tertarik, di mana dia hanya tertarik mengambil si anjing untuk nantinya dirawat sebaik-baiknya sesuai pesan terakhir dari sang paman. Mengetahui respon sang istri, Randy pun tentu saja terlihat begitu sangat kesal. Ia tak habis pikir kenapa Laura menolaknya, padahal harta warisan sebanyak itu menurut Randy bisa dijadikan modal untuk membeli kapal pesiar sesuai impiannya. Malam harinya Randy pun marah-marah, di mana ia mengatakan pada Laura bahwa dia tidak ingin selamanya tinggal di kota kecil tersebut yang setiap saat hanya menghabiskan sisa hidupnya memancing ikan menemani para pengusaha kaya raya. Sehingga saat itu juga ia merajuk seperti anak kecil yang sedang meminta jajan pada ibunya, memaksa Laura agar mau menerima harta warisan dari pamannya itu. Namun Laura tetap bertahan dengan keputusannya. Ia mencoba membuka pikiran suaminya dengan mengatakan bahwa saat ini sebaiknya mereka berusaha fokus bagaimana caranya agar Laura bisa hamil, karena menurutnya anak adalah harta yang paling berharga dibandingkan harta warisan yang tidak selamanya akan memberikan kebahagiaan untuk mereka. I don't want to buy that boat, Randy. I want to have children. I want to spend the rest of my life teaching fat businessmen how to fish. Okay? This is our chance to get out. Di keesokan harinya kita akan diperlihatkan dengan sebuah fakta yang sangat mengejutkan, di mana selama ini Randy berselingkuh dengan seorang wanita cantik bernama Roxanne yang diketahui bekerja sebagai seorang bartender di sebuah bar yang berada di pinggiran kota. Does your wife do what I do? Oh no. Di tengah kemesraan mereka, Roxanne meminta Randy untuk mengajaknya berkeliling dunia dengan kapal pesiar pribadi, meninggalkan kota kecil ini, menikmati hidup berdua dengan bergelimpangan harta. Dan inilah rencana jahat Roxanne. Ia mengajak Randy untuk merencanakan pembunuhan terhadap Laura yang tak lain adalah istrinya sendiri, yang tentunya bertujuan mengincar harta warisan senilai $250,000 yang akan jatuh ke tangan mereka berdua. Mendengar hal itu, Randy pun tentu saja tidak setuju. Rencana seperti itu justru akan menimbulkan kecurigaan pihak kepolisian, karena bagaimana mungkin Laura tiba-tiba ditemukan tewas setelah mendapatkan harta warisannya. Just inherited an awful lot of money, didn't you? My wife did. So, she should have an accident. That's gonna make me look pretty guilty, don't you think? My wife falls overboard right after she comes into some money. So it's not a moral dilemma for you then, right? It's just a matter of method. Permintaan yang tidak dipenuhi membuat Roxanne secara tidak langsung mengancam Randy dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa menunggu selamanya dengan cara berhubungan sembunyi-sembunyi seperti ini. Dia ingin Randy segera mengambil keputusan sebelum dia berubah pikiran dan mencari pria lain. Just wait. I get a divorce. Then I can't wait forever. Mendengar hal itu, Randy pun terlihat begitu sangat bingung. Ia berpikir keras bagaimana caranya agar tidak kehilangan Roxanne, sehingga malam harinya ia kembali bertengkar dengan Laura istrinya, memaksa Laura untuk mengambil harta warisan tersebut dan memenuhi permintaannya untuk membeli kapal pesiar itu. You want a boring life? I don't, okay? I just want to have a little bit of fun. Okay? I can't help it. You're acting like a 3-year-old. Tingkah sang suami yang kekanak-kanakan membuat Laura pun tak lagi dapat menahan kekesalannya. Ia tak habis pikir mengapa Randy bersikeras membeli kapal pesiar dari harta warisan pemberian sang paman, sementara mendiang paman Sam belum genap seminggu sejak dikebumikan. Namun Randy seakan tak peduli, cinta dan nafsu telah membutakan mata dan pikirannya, sehingga dengan gampangnya ia mengatakan bahwa dia tidak lagi ingin hidup susah. Bahkan dengan tega ia mengucapkan sesuatu yang tentunya sangat menyakitkan hati Laura istrinya itu. You're acting like a 3-year-old. Randy, I'm not gonna take this entire inheritance and put it into a yacht. Look at the way you dress. What's wrong with the way I dress? It isn't sexy. You dress like you're not even interested. Seakan tak lagi peduli dengan Laura, malam itu juga Randy mengunjungi sebuah bar, di mana diketahui di bar itulah awal mulanya Randy berkenalan dengan Roxanne selingkuhannya tersebut. Secara kebetulan ada seorang pria tua duduk bersebelahan dengan Randy di meja bar, di mana pria itu bercerita tentang kisah Clint Goodman, seorang pria yang dikhianati oleh istrinya sendiri dengan berselingkuh dengan seorang dokter. Dan diketahui Clint Goodman tewas dibunuh oleh sang istri setelah meminum racun dari ovarium ikan yang dimasukkan ke dalam minumannya.
So Joanna slips some of this stuff to her husband and wham, he dies. I saw it on TV, that blowfish. And he gives her some poison to give to Clint. Some kind of fish poison. Antara percaya dan tidak percaya dengan cerita itu, namun pada intinya Randy dan Roxanne mengambil poin penting dari cerita si pria tua yang mengatakan bahwa racun dari ovarium ikan dapat memicu serangan jantung. Sementara itu di rumah, Laura yang kepikiran dengan perkataan suaminya, mencoba berusaha berpenampilan seksi dengan menggunakan gaun putih bak seorang putri yang ada dalam cerita dongeng. Tak lupa ia juga menyalakan dua batang lilin, berharap hal itu bisa menambah kesan romantis dan memicu keinginan sang suami untuk menjamahnya. Namun sangat disayangkan usahanya jauh dari harapan, di mana ketika Randy pulang dan melihat istrinya tertidur dengan pakaian seperti itu, Randy justru terlihat tidak berselera bahkan sedikit pun tidak menyentuh Laura istrinya itu. Godaan iblis seolah-olah berbisik ke telinganya, menyuruhnya untuk segera pergi untuk kemudian mendatangi sebuah toko akuarium ikan, lalu membeli seekor ikan yang terkenal beracun berjenis lionfish dan memelihara ikan itu untuk nantinya diambil racunnya. Di kesokan paginya, Randy mendatangi salon kecantikan tempat Laura bekerja. Ia membawa sikat bunga sebagai bentuk permohonan maafnya kepada Laura. Namun fakta sebenarnya, di balik semua itu Randy sedang merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Randy, it's not like you. No, I just. You're thinking I'm saying this just to get you to buy me that boat. I've been thinking about us a lot. You were really beautiful last night, and I let you down. I'm sorry. I don't want any boat as much as I want you. Sore harinya sepulang bekerja, Laura yang saat itu sedang mengajak Duke pergi jalan-jalan, secara kebetulan kembali melihat pria misterius yang sedang termenung di pinggir sungai. Ia lalu menghampiri pria itu dan mengajaknya mengobrol, sehingga dari obrolan itulah Laura semakin yakin bahwa pria itu adalah Clint Goodman. Terlebih-lebih ketika Duke tiba-tiba menghampiri Clint, berperilaku layaknya seekor hewan peliharaan yang begitu rindu dengan tuannya. He was Clint's dog. You stay. Pada akhirnya Clint pun tak lagi bisa berbohong dan mengaku pada Laura bahwa dialah Clint Goodman. Diajaklah Laura ke rumah tempat persembunyiannya. Di momen itu Clint yang melihat raut wajah Laura yang terlihat lusuh menyiratkan kesedihan. Clint pun mencoba mengingatkan dengan mengatakan, jika Laura memiliki pernikahan yang tidak bahagia sebaiknya jangan dipaksakan. Putuskanlah untuk bercerai sebelum pernikahan itu akan menghancurkanmu seperti yang pernah ia alami sebelumnya. Namun Laura membantah semua itu. Dia menegaskan bahwa dia akan tetap mempertahankan rumah tangganya, sehingga Clint hanya bisa mengangguk sebagai pertanda semoga saja Laura tidak mengalami hal buruk seperti yang sudah ia alami. Sementara itu di rumah, Randy sedang bereksperimen mengambil racun dari ovarium ikannya. Ia menyedot racun itu menggunakan jarum suntik, lalu ia masukkan ke dalam botol steril berukuran kecil. Malam harinya setelah Randy mengajak Laura bermantap-mantap, Laura tentu saja terlihat begitu sangat bahagia, di mana diketahui sudah berbulan-bulan ia sudah tidak mendapatkan sentuhan dari suaminya itu. Namun sialnya Laura tidak menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari rencana jahatnya Randy yang sedang berkamuflase bagaikan musang berbulu domba. You know, you don't really have to take me out to dinner tomorrow if you don't. No, I want to. Oh, okay. It's been a long time. Has it? I was beginning to think. You didn't want me anymore. That you were seeing someone else. I swear, I wouldn't. I've just been having, I don't know. Soon. Real soon. I love you, Rox. Di keesokan malamnya, tibalah saatnya Randy menepati janjinya. Ia mengajak Laura makan malam berdua di sebuah restoran, yang mana ajakan ini merupakan awal dan akhir dari sebuah malapetaka itu terjadi. Honey, are you okay? You seem somewhere else. Do you want to just go home? I have a couple steaks in the fridge. No. Let's do this. Dan benar saja setibanya mereka di sana, Randy memesan dua gelas wine, yang mana suasana romantis membuat Laura sebagai istri terlihat begitu sangat senang dan bahagia. Sampai akhirnya Randy mulai beraksi. Ia meminta Laura agar sebaiknya pergi ke toilet dengan alasan bahwa lipstik Laura belepotan mengotori pipi dan dagunya. Tanpa curiga sedikit pun, Laura segera beranjak pergi dari tempat duduknya. Dan momen itu dengan cepat dimanfaatkan oleh Randy dengan menuangkan racun itu ke dalam gelas istrinya, meskipun aksinya itu nyaris kepergok oleh seorang pelayan restoran. Excuse me, sir.
I just wanted to tell you we're out of this camping. Tak berapa lama Laura pun segera kembali. Hatinya yang saat itu tengah berbahagia membuatnya dengan cepat mengeluarkan 2 tiket perjalanan liburan ke Karibia, yang mana itu adalah bagian rencana kejutan yang sudah dipersiapkannya untuk sang suami. To our trip. It's wonderful. Melihat kejutan itu tentu saja membuat Randy terlihat begitu sangat kaget. Ia tiba-tiba merasa tak tega sekaligus menyesal dan memutuskan untuk menggagalkan rencananya dengan melarang Laura untuk meminum anggur itu. Namun sial, perkataan sang suami justru dianggapnya adalah sebuah candaan, dan saat itu juga ia pun meneguk minumannya yang justru berujung seperti ini. Just a sip. Something's wrong. Help, please. We need a doctor. Laura! Laura pun terjatuh ke lantai akibat racun yang menyerang jantungnya. Ia berteriak kesakitan meminta bantuan Randy, yang mana kondisi itu membuat Randy pun semakin panik. Please, somebody help us. Dan ketika menyadari botol racun masih tergeletak di lantai, Randy dengan gerakan cepat menyingkirkan botol racun tersebut, yang mana sialnya Laura sempat melihat aksinya itu sebelum pada akhirnya ia pun kejang-kejang dan terkapar tak lagi bergerak. Beberapa saat kemudian di rumah sakit, seorang dokter memberikan informasi kepada Randy, mengatakan bahwa Laura sudah meninggal sebelum tiba di rumah sakit, di mana sang dokter sangat yakin bahwa Laura mengalami serangan jantung yang kemungkinan adalah penyakit jantung yang ia dapatkan dari faktor keturunan. Keyakinan sang dokter akan hal itu membuatnya merekomendasikan untuk tidak lagi melakukan otopsi pada jenazah Laura. Namun meskipun demikian, Randy tetap saja masih terlihat sangat menyesal, seakan baru sadar bagaimana ia bisa melakukan hal setega itu pada istrinya sendiri. Kegelisahannya itu pun diungkapkan kepada Roxanne, di mana ia mengatakan bahwa Laura sepertinya menyadari aksinya, bahkan ia juga sedikit ragu apakah Laura benar-benar telah menghabiskan sisa anggur di dalam gelasnya, dan jika itu terjadi maka efek racun tidak akan berlangsung lama, bahkan dikhawatirkan Laura akan kembali sadar seperti yang pernah dialami oleh sosok Clint Goodman yang bangkit dari kuburnya. Namun Roxanne berusaha menenangkan Randy. Ia mengatakan bahwa apa yang dipikirkan Randy tidak akan mungkin terjadi, karena bagaimanapun juga dokter sudah memastikan bahwa Laura sudah tak bernafas akibat serangan jantung. Bahkan kabar baiknya, jasad Laura tidak lagi menjalani proses otopsi, sehingga hal itu tak lagi mendapatkan perhatian dan penyelidikan dari pihak kepolisian. Sementara itu Clint Goodman terlihat sedang berjalan ke pusat kota, dan secara kebetulan ia mengambil selembar koran di sana, dan seketika ia pun kaget saat melihat berita tentang kematian Laura hingga mendadak membuatnya terkena serangan jantung. Di sisi lain, Randy mendatangi rumah duka, di mana di sana dia meminta kepada sang pemilik rumah duka tersebut agar melakukan pengawetan dengan cara pembalseman 2 kali lipat pada jenazah Laura. Bahkan ia juga memesan peti mati yang terbuat dari logam, di mana semua itu ia lakukan karena mulai khawatir bagaimana jika Laura segera tersadar dan terbangun dari komanya seperti halnya yang terjadi pada Clint Goodman. We guarantee it for 200 years. That should be good. Sampai akhirnya ketika jenazah Laura akan segera dilakukan pembalseman, salah seorang karyawan merasa aneh dan terlihat bingung ketika mengetahui posisi tangan jenazah tiba-tiba berubah. Kejanggalan pun semakin menjadi, di mana tiba-tiba mesin pembalseman mendadak bergetar, di mana hal ini adalah sebuah pertanda bahwa sesuatu yang buruk bakalan terjadi. Guess that collar is busted. I hereby pronounce this customer. Di keesokan harinya digelarlah upacara pemakaman Laura. Saat itu terlihat dari raut wajah Randy yang begitu terpukul atas kematian sang istri. Ia menangis terisak-isak yang sebenarnya hanyalah sebuah sandiwara, memperlihatkan kepiluan yang mendalam meskipun hatinya bersorak kegirangan. Malam harinya di saat semua orang sudah tertidur lelap, Clint yang berada di kediamannya tiba-tiba bermimpi tentang masa lalunya, merasakan dingin dan lembabnya kuburan saat terkubur hidup-hidup. Saat terbangun ia pun kembali teringat dengan nasib Laura. Ia dengan segera keluar rumah di tengah derasnya hujan dan mendatangi makam Laura untuk kemudian dengan cepat menggali dan membuka peti matinya. Betapa kecewanya Clint ketika ia merasakan tubuh Laura sudah dalam keadaan dingin yang terlihat kaku, sehingga ia pun menyalahkan dirinya karena sudah terlambat menyelamatkan nyawa Laura. Pada saat akan segera menaiki tanah liang lahat, kondisi Clint yang bisa dikatakan sudah sangat kritis
Mendadak tiba-tiba ia kembali terkena serangan jantung, hingga ia pun terjatuh tepat di sebelah peti jenazah Laura, dan saat itu juga Clint pun meninggal. Di waktu yang bersamaan di kediaman bekas rumah Laura, Randy dan Roxanne yang baru saja akan segera tidur, merasa terganggu dengan suara Duke yang terus menggonggong tak henti-henti seakan-akan mengetahui ada sesuatu yang janggal, yang tentunya berhubungan dengan majikannya itu. I'm putting him to sleep first thing in the morning. Namun sebuah fakta mengejutkan terjadi, di mana Laura sebenarnya masih hidup di dalam peti matinya, sehingga bisa disimpulkan bahwa selama beberapa hari ini Laura hanya mengalami pingsan, dan kini efek racun yang berada di dalam tubuhnya dipastikan baru saja hilang dan membuatnya kembali tersadar. Dari sekian usaha yang sudah lakukannya, pada akhirnya Laura berhasil keluar dari peti matinya. Namun betapa kagetnya Laura ketika di bawah sana ia melihat Clint yang sudah meninggal, sehingga dengan berat hati ia pun menguburkan jenazah Clint dengan memasukkannya ke dalam bekas peti matinya. Di kesokan paginya, Laura pun terbangun setelah semalaman tertidur di dalam gudang rumahnya. Dengan gerakan lemah ia pun merangkak secara perlahan, membuka lemari pendingin dan menukuk air yang ada di dalam jerigen, lalu mengambil sesuatu untuk dimakan. Setelah merasa dirinya cukup kuat untuk berdiri, Laura melihat spear gun atau senapan penembak ikan yang tergantung di dinding, lalu secara perlahan ia masuk ke dalam rumah melalui ruangan bawah tanah, menaiki anak tangga, dan samar-samar mendengar suara tawa suaminya dan juga suara tawa seorang wanita. Dan betapa tersayat-sayatnya hati Laura ketika melihat suaminya sedang bercandaria di kamar tidurnya dengan seorang wanita, yang pada akhirnya Laura pun sadar bahwa dia telah dikhianati oleh suaminya sendiri yang tega membunuhnya hanya demi harta dan juga seorang wanita. Merasa hancur dan tersakiti membuat Laura tak lagi peduli dengan apa yang bakalan terjadi, di mana saat itu juga ia mengerahkan spear gun untuk menembak salah seorang dari mereka. Namun tiba-tiba ia menghentikan aksinya ketika Randy mengatakan sesuatu tentang dirinya yang membuatnya semakin hancur dan terluka. How come you never had a baby with Laura? I didn't want to dilute the gene pool. We're not gonna get bored. You're gonna make me a daddy. No. All right, you can have the ice cream. Beberapa saat kemudian di saat Randy dan Roxanne pergi meninggalkan rumah, lalu ia beranjak ke kamar mandi, membersihkan dirinya dari bekas tanah kuburan yang masih menempel. Malam harinya saat Randy pulang ke rumah setelah mengantar Roxanne, ia dikagetkan dengan keadaan rumah yang sudah rapi dan bersih total, membuat Randy tentu saja terlihat ketakutan ketika teringat bahwa keadaan seperti itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh istrinya. Ketakutan Randy pun semakin menjadi ketika melihat cincin kawin Laura tergeletak di atas meja bersama dengan lampu yang tiba-tiba padam. Randy mencoba melumpuhkan ketakutannya dengan terus menodongkan pistol ke arah depan, sampai akhirnya ketika menuruni anak tangga, dalam beberapa langkah kakinya tiba-tiba tersangkut oleh sesuatu yang ternyata itu adalah sebuah skop yang digunakan untuk menggali tanah kuburan. Hal itu tentu saja membuat Randy terlihat begitu sangat ketakutan. Dengan cepat ia bergerak mundur menuju pintu, lalu secepat mungkin meninggalkan rumahnya itu. Berfirasat bahwa semua itu berkaitan dengan kematian Laura, Randy lalu melaporkan hal itu kepada seorang sheriff setempat, memintanya untuk menggali kuburan Laura untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. This is it. Dan benar saja ketika tanah kuburan Laura digali dan pintu peti dibuka, mereka semua yang berada di sana tentu saja kaget ketika menemukan bahwa jasad yang ada di dalam sana ternyata ada jasad seorang pria. Lord, who the hell is that? Menganggap bahwa jenazah Laura tertukar dengan jenazah lain, membuat Randy dengan frontal menyalahkan panitia rumah duka karena dianggap telah lalai menjalankan tugasnya. Tak berapa lama Sheriff Pular mendapatkan informasi dari tim forensik yang mengatakan bahwa mereka telah berhasil mengidentifikasi sidik jari jenazah pria yang ada di dalam peti mati Laura, di mana pria itu adalah Clint Goodman. It was Clint Goodman.
Tak perlu menunggu waktu lama, makam Clint Goodman pun dibongkar. Dan lagi-lagi mereka kembali menemukan keanehan, di mana di dalam sana terbaring dua kerangka manusia yang diduga adalah Joanna dan dokter selingkuhannya. I heard that story. What? That's Goodman's wife, Joanna. Part of a $100 bill. This is the money they got from selling his construction business. Sampai akhirnya misteri tentang Clint Goodman pun tercerahkan, yang mana hal itu tentu saja membuat Randy dan Roxanne mulai terlihat panik dan ketakutan, menyadari bahwa Laura saat ini sedang mengincar mereka berdua dan akan bernasib sama dengan pasangan Joanna dan dokter selingkuhannya itu. Dengan tubuh gemetar hampir tak mampu mengontrol dirinya, Roxanne sempat memilih untuk meninggalkan Randy, di mana ia berpikir jika Randy terus bersamanya, maka Laura akan membunuh mereka berdua. Oh my God, what are we gonna do? Namun Randy mencoba mencegah dan menenangkannya, di mana ia merencanakan akan segera membeli kapal impian mereka berdua, dan setelah itu mereka berdua kabur secepatnya meninggalkan kota itu. And I'm gonna bring the boat, I'm gonna meet you at the cove, okay? Okay? Okay. Singkat cerita, setelah kesepakatan jual beli dengan pemilik kapal selesai, Randy dan Roxanne dengan terpaksa kembali ke rumah untuk mengambil beberapa dokumen penting dan juga beberapa barang-barang. We are out of here. Namun saat memasuki gudang untuk kembali mengambil barang-barang, tiba-tiba pintu tertutup oleh dorongan sebuah mobil, di mana ternyata di luar sana Laura sedang beraksi menjebak mereka, memasukkan selang ke dalam knalpot, dan ujung yang satu lagi diarahkan ke dalam ventilasi ruangan gudang. Open the damn door! What is that? What? Asap dari knalpot yang masuk dalam ruangan gudang tentu saja membuat Randy dan Roxanne sesak nafas dan terjatuh pingsan. Mereka lalu dibaringkan di ranjang tempat tidur, hingga tak berapa lama mereka pun terbangun saat mendengar kebisingan dari mesin bor yang sedang digunakan seseorang di luar ruangan. Sampai akhirnya mereka pun menyadari bahwa saat ini mereka sedang terjebak di dalam perahu bot milik Randy, sehingga Randy berasumsi bahwa seseorang luar sana adalah oknum perampok yang sedang menginginkan tebusan sejumlah uang. We still got some left. We can split it, okay? Look, we can work something out. You want money? Roxanne pun berteriak histeris setelah melihat Laura di atas sana. Ia menutup semua lubang ventilasi udara dengan sekrup menggunakan bor, hingga itu membuat Randy tak ada pilihan lain selain mencoba berpura-pura meminta maaf, menyalahkan semua kejadian itu atas idenya Roxanne, bahkan berjanji akan menyingkirkan Roxanne asalkan Laura mengeluarkannya dari tempat itu. If you let me out of here, we'll get rid of Roxanne. Terjebak dalam ketakutan, Randy dan Roxanne pun saling menyalahkan satu sama lain. Hingga tak berapa lama ditangkap pertengkaran, tiba-tiba kapal miring ke arah kanan, sehingga Randy pun akhirnya menyadari bahwa Laura sedang berencana akan menenggelamkan mereka berdua. She's gonna try and sink us. Tidak ingin itu terjadi, Randy dengan cepat mengajak Roxanne untuk segera turun ke dek lantai dasar, di mana di bawah sana Randy mencoba mencari katup untuk mengendalikan laju derasnya air. Namun sial usahanya justru membuat air laut itu semakin deras masuki palka kapal dan listrik pun tiba-tiba blackout. Berhasil naik ke atas sana setelah membuka pintu kedap air. Lagi-lagi mereka kembali disambut dengan sebuah kejutan tulisan pada ring boy yang bertuliskan ucapan beristirahatlah dalam damai. Oh, that's cute. That's really cute. Di tengah kebingungan dan ketakutan, Randy dan Roxanne pun tiba-tiba kaget ketika Laura tiba-tiba munculkan wajahnya dari ventilasi sembari bertanya mengapa, mengapa, dan mengapa. Mengapa Randy melakukan semua itu? Mengapa Randy tidak setia? Mengapa Randy begitu tega mengkhianatinya? Laura, just wait a minute. Why, Randy? Why? Setelah mengatakan itu, Laura pun segera meninggalkan mereka berdua, tak peduli dengan teriakan Randy yang memohon ampun. Hingga saat itu juga, inilah yang terjadi. Setelah semua itu berakhir, Laura dengan berat hati meninggalkan rumahnya yang penuh dengan kenangan, mengunjungi makam Clint sebelum pergi menghilangkan jejak, meninggalkan kota tersebut membawa serta Duk si anjing yang setia. Laura kemudian menyetir mobilnya sejauh mungkin meninggalkan trauma di masa lalu, dan ia pun berharap kejadian ini tidak akan pernah terjadi di kehidupan nyata, karena kejadian ini hanyalah film. Goodbye. Come on, let's go.